Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Hudi. Saya asli Jombang. Saya menderita diabetes sudah lama. Hampir 10 tahun lebih saya menderita diabetes. Terus makan ngawur ya. Segala saya makan nggak aturan lah. Gula saya tinggi. Dan selang itu saya nggak tahu kalau kaki saya itu mulai agak perubahan memburuk. Dan saya bingung waktu itu. Oh, gimana ini solusinya? Terus istri saya menyarankan untuk ke dokter. Saya dibawa ke dokter. Sama dokter saya diperiksa. Ternyata sudah ada pada tulang itu sudah busuk tulangnya. Sudah membiru. Sama dokter kita disarankan untuk amputasi. Lalu saya berpikir, amputasi jelas kaki dipotong ini. Saya tidak mau, ada penolakan sama saya. Terus saya konsultasi sama teman saya, dengan saudara Pak Bani ya, dengan saudara Bani Subani, itu disarankan untuk terapi. Terapi konsumsi ini ya, alga ini. Sama terapi tradisional, jadi di sana dibersihkan, dinutrisi, dibersihkan. Itu selama hampir bahkan 6 bulan. Terus konsumsi ini terus-menerus saya lakukan hingga kaki saya itu mulai membaik, tulangnya juga mulai putih, sudah tidak biru lagi. Terus sama terapisnya, saya terus disuruh konsumsi ini untuk meningkatkan apa tulang yang sudah rusak itu agar baik. Terus konsumsi ini terus-menerus. Sekarang alhamdulillah saya sudah pulih, luka pun menutup. Waktu sebelumnya luka itu sudah sangat parah sekali ya, bahkan seperti dompet, dimasukin 4 jari masuk dalam kulit. Itu sampai saya shock waktu itu, dan alhamdulillah ketemu ini itu berangsur-angsur membaik. Jadi lukanya menutup, dan sampai sekarang bagus dan sudah kering. Terus saya dianjurkan sampai sekarang minum ini ya, sama algati ini, untuk melakukan perbaikan agar tidak terjadi luka kembali. Saya jaga itu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.